Kemenpora. Serangan balik yang sangat tajam kali ini dari sektor kanan dari Kemenpora. Sayang kali ini masih terhambat kalau dari pemain-pemain Unas dari Semarang. Siapa saudara Gideon ke kanan, taktik saja, santai saja, timbang-timbang bar. Mulai berarti 1-2 pemain kembali kita dilewati oleh pemain Kabul ini. Maka kali ini terpantau oleh pemain-pemain Unas kembali. Timbang-timbang siapa satu yang akan dituju, masih memutar bolanya kali ini. Tipis saja di masih berputar di tengah lapangan. Terjadi pelabah masih berputar di pertahanan pemain-pemain dari Kemenpora masih dihadang kali ini. Sayang sekali ini masih skor 0-0 pada pertandingan sore kali ini dipimpin wasit oleh saudara wasit dari PSSI Ahmad Ivan Yusuf dan dibantu oleh asisten wasit satu adalah Andre dan juga asisten dua adalah saudara Diki. Kembali dari Kemenpora membangun serangan dari sebelah kanan dari suara kiri pertahanan tim dari Unas Semarang masih tintak sebentar, masih sangat kencang sekali larinya. Pasti ternyata terjebak offside lagi. Tendangan bebas saja untuk tim dari Unas Semarang akan dilakukan oleh pemain dari belakang jauh sekali di pertahanan sendiri. Kali ini pada siapa yang dituju? Masih kurang jelas nomor punggung yang kita nantikan, masih di tengah nomor punggung 20 dari pemain tim dari Unas Semarang Martin. Pada siapa yang dituju? Masih perputaran bola kali ini masih yang diarahkan saudara pemain nomor punggung 19 tadi kita nantikan masih Kemenpora mengambil bola. Satu saja hampir tadi salah pengertian, masih kita nantikan nomor punggung 27 dari Kemenpora. Dari kita nantikan saudara Bambang Ito, kita nantikan nomor punggung pemain Bapak itu tadi kita bola kali ini sudah mati kita lanjut dan jauh masih terlalu pemain-pemain dari Kemenpora kontrol saja nomor punggung 50 dari seorang Indra kali ini. Indra masih Indra sosok kembali ke nomor punggung 5 kembali ke karuan kita lanjutkan siapa yang akan dituju masih kita sebentar masih terlalu oleh pemain-pemain dari Kemenpora nomor punggung 20 ternyata pemain nomor 20 di sana kita nantikan masih terhambat dari pemain pertahanan tim dari Unas Semarang sangat rapat kali ini tentunya masih terbangun kami kembali ke belakang arahkan pada siapa kita lihat dulu tadi saudara nomor 22 Martin nomor 23 saudara nomor punggung tinggi ada ambola masih kita lihat saudara Sri Nata tidak kebentar ya saya masih mengisap main panjari kali ini sebagai kapten di playmaker dari saudara terjadi pelanggaran ternyata play on saudara. Apa yang terjadi Kemenpora kali ini tergeletak di atas lapangan yang sangat baru sintetik ini tentunya apakah yang terjadi semoga tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan tentu untuk meramaikan satu persahabatan Unes melawan Kemenpora dari kesebelasan keduanya ini masih kita nantikan apakah yang terjadi nomor punggung 22 dari Kemenpora ini saudara Robi ganti saudara dari asisten ataupun dari manajer tim Kemenpora saudara Robi mengisarakan kantor tidak diganti kita nantikan masih play on pemain pada Kemenpora kembali masih menguasai bola arahkan pada siapa nomor punggung 22-23 Andi kita nantikan masih Andi siapa yang akan terjadi masih Andi kembali satu tiga saja jauh masih empat lagi masih tendangan pojok atau penjuru yang pertama untuk tim dari Kemenpora di datangnya buka arah bulat angkat saja sangat lengket juga untuk tim dari Unas Semarang kali ini aman-aman saja bolanya walaupun serangan kali ini 52% di dominasi tendangan bebas untuk tim dari Kemenpora nomor punggung 9 dari Unes memegang bola tentunya kita nantikan
sudah dilakukan pemain dari Unes Semarang, dari pemain pertahan dari Unes Semarang. Tinggi datangnya bola, umpan di tengah lapangan ke arah pertahanan tim dari Kemenpora. Biarkan saja bola keluar lapangan dengan kontrol yang sangat bagus. Kemenpora bawa bola di tengah lapangan, tinggi melebar ke sebelah kiri jauh nomor punggung 12. Kita nantikan saudara saudara Rido melakukan tipe tinggi datangnya bola, masih bertahan di pertahanan tim dari kami. Apa yang terjadi? Masih kontrol bolanya saudara nomor punggung 5, tarik di sebelah kanan jauh dari kanan luar. Tapi kita nantikan masih satu kontrol yang sangat rapi. Kita nantikan umpan kali ini masih melakukan tipe saja. Masih sudah dilakukan timang-timang ataupun satu tingkat saja. Kita lihat tinggi datangnya bola ke tengah 20-an, tinggi datang arahnya kembali ke nomor punggung saudara Rizal, kembali arahkan pemain-pemain dari pemain nomor punggung 17 saudara Irfan. Kelanjutan titak saja terkecoh saudara, masih nomor punggung 29 pemain dari Abasra Andri tadi terebut bulan nomor punggung 17 saudara. Kita nantikan masih pemain Kemenpora ke tengah pertahanan timbang Unes Semarang, tingkat saja masih melebar. Kita nantikan masih pada siapa kita nantikan. Dan nantikan saudara, masih saudara nomor punggung 17 28 saudara Suryo di partai yang baru di Asia Pertimbangan Kampung Perka darah binati Kapsata. Saudara Sri, kita nantikan Sri Rata, masih kontrol yang kurang bagus terhadap dari pemain-pemain pertahanan tim dari Unes Semarang nomor punggung 2 saudara Nanang. Kita nantikan masih terbun Nanang kembali saudara Sri Nata, masih rebut bola dari pemain saudara Rido. Kita nantikan masih Rido siapa yang akan tuju, masih tidak sebentar dan kebebas satu pemain melewati overkan saja di tengah saudara Ajam. Kita nantikan tim pulang masih kontrol yang kurang cepat dan ini rebut bola yang kita nantikan. Asyikkan dari saudara Budi AM, kita nantikan arahkan pada siapa Budi, tinggi datang. Pemain tim dari pemain bola, tapi untuk menyelesaikan serangan-serangan yang sangat kencang untuk Unes Semarang ini. Tentu kita nantikan masih bolanya bergulir di tengah lapangan. Pada siapa yang jatuh cumi kita nantikan, masih santai-santai saja. Karena memang pertandingan kali ini pemain-pemainnya sudah Mas saudara Angga, manis pada siapa kita nantikan, masih apa kepada saudara Angga kembali. Opor di lapangan. Tanya pula masih santai saja nomor punggung 20 saudara Martin, masih kita nantikan menang kembali pada main belakang sudah terima Martin kembali. Apa yang terjadi? Masih Martin pada siapa kita tunggu, tinggi datangnya pula masih timbang-timbang ke tengah datangnya arah kepada saudara Tri. Kita nanti kepada Sri Nata, tinggi kembali pada striker yang di sana masih 1-1-8-3. Kita nantikan masih terkecoh saudara mengecoh bolanya ke tengah, amankan saja saudara, masih kita nantikan masih terhadang dari pemain-pemain dari tinggi tahap saudara tipis saja tendangan jauh sekitar 25 meter dari pemain Andura Rizal. Rizal tindak saja melewati satu pemain dari pertahanan dari tim Unes Semarang. Terkecoh saja pertandingan bakul tinggi. Umpan tarik masih kita lanjutkan juara Irfan tiga. Daftar sudah lipat ya, tinggi datang bolanya masih aman saja dari pertahanan dari pemain Kemenpora. Tingkat saja pada siapa kita nantikan, Angga kita rebut bolanya hampir saja masih tahun 24 dari saudara pemain Irfan tadi, masih pemain Kemenpora tinggi tingkat saja melewati garis tengah, masih kita nantikan siapa yang tidak tuju arahkan ke pertahanan sebelah kiri pertahanan Unes Semarang saja. Kita nantikan pada yang siapa itu, masih kita nantikan masih tinggi umpan tarik ternyata tingkat saja pada siapa kita tuju kembali ke belakang tinggi umpan tinggi umpan dan peluru gawang. Kita nantikan masih berbeda aman saja dari pertahanan tim dari Unes Semarang. Nantikan pada siapa kita tunggu, kita nanti tinggi masa masih terkecoh dari pemain dari saudara Aga nomor punggung dari Aga umpan tarik
taktis sekali. Pak Yusron, kembali terjadi tendangan penjuru yang ketiga kalinya untuk tim Kemenpan, sangat atraktif mengamankan daerah gawangnya yang sangat kalsa kali ini sampai menit ke-30 ini masih perawat tim Bidatang berlari ke masih lengket saja. Kita saja timbang-timbang sebentar, arahkan pada situasi kita nantikan masih pemain nomor punggung 19 dari UNES Semarang. Kita nantikan melebar ke sebelah kiri, kita mengecoh satu pemain dari Kemenpora. Masih tinggi dan kembali, amankan saja oleh pemain nomor punggung 24 dari saudara Irfan ini. Nomor punggung 12 saudara Angga Saputra, kita nantikan saudara saudara Ifat, dan kembali kita nantikan Ifat tinggi datang bola kepada saudara siapa nomor punggung 57 tadi kita nantikan saudara Aziza. Kali ini saudara Ifat bisa kembali, kita nantikan Ifat ke tengah kembali mengecoh satu pemain, kembali ke belakang, kembali ke tengah, terhadang oleh pemain dari Liga Perpoin playmaker dari masing, kita nantikan masih tinggi datang bolanya. Angga terlalu dekat oleh penjaga gawang saudara. Biarkan saja, memang Angga Saputra di satu penjaga gawang sangat pengalaman di kubu Kemenpora. Tentunya amankan saja dari gawangnya. Kembali kita akan nantikan Kemenpora membangun serangan dari sebelah kiri pertahanan tim dari UNES Semarang. Masih melewati garis tengah. Kita nantikan pada siapa kita tunggu pemain nomor punggung dan apa yang terjadi.